Bukan rumah yang kurang, tapi sukar dapat kelulusan pinjaman di institusi kewangan. Itu punca utama penduduk di Selangor sukar untuk memiliki rumah. Bagi Esko Perumahan dan Kehidupan Bandar, Haniza Muhammad Talha, buat masa ini, jalan penyelesaian awal yang difikirkan wajar adalah dengan menyertai skim smart sewa. Menerusi skim ini, penyewa akan ditawarkan menyewa rumah-rumah milik kerajaan negeri. Dalam tempoh 3 tahun, kerajaan akan memulangkan kembali 30% wang sewaan untuk dijadikan pendahuluan pembelian rumah. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan kos rumah ini meningkat. Salah satunya adalah kos yang tinggi terhadap bahan binaan. Tapi alhamdulillah lah bila pada 1 Jun kita telah mengisytiharkan, kerajaan telah mengisytiharkan tidak ada lagi GST, maka bahan binaan akan menjadi lebih murah, ya, dan sudah tentu pembinaan rumah ataupun apa-apa juga bangunan selepas itu akan menelan belanja yang lebih rendah lah berbanding sebelum itu. Namun rumah yang sedia ada, yang ada sekarang di pasaran, sudah pun terbina dengan kos yang sebelum ini telah diserapkan. Itu perkara berkaitan dengan faktor yang menjejaskan ataupun menyebabkan kos rumah meningkat. Bagi mereka yang mungkin dari segi pendapatan tidak mampu, setakat ini belum mampu lagi untuk memiliki rumah, kerajaan negeri telah mengadakan satu pendekatan di mana dipanggil smart sewa. Pada mulanya mereka yang kurang mampu, yang tidak mampu lagi memiliki rumah, akan menyewa rumah-rumah milik kerajaan, dan kerajaan akan memulangkan 30% daripada sewa yang mereka telah bayar selama 2 tahun untuk mereka gunakan sebagai pembayaran deposit untuk memiliki rumah mereka sendiri. Hanya ada satu lagi perkara yang sering menjadi halangan bagi mereka yang ingin memiliki rumah adalah the eligibility ataupun boleh upayaan mereka untuk kelayakan mereka lah untuk memiliki rumah kerana bank tidak meluluskan pinjaman kerana mungkin ada sebab-sebab tertentu. Dan salah satunya adalah ramai pemilik yang pertama dan orang muda ingin memiliki rumah terhalang disebabkan PTPTN, pinjaman PTPTN. Jadi kerajaan negeri sebenarnya bekerjasama juga dengan PTPTN supaya boleh diatasi ataupun diangkat halangan ini dengan saya diberitahu dengan mereka membuat bayaran. Tidak sepenuhnya tetapi sebahagian daripada bayaran yang mereka kena buat itu, maka band itu ya akan diangkatlah. Jadi ini antara usaha kita lah untuk memastikan lebih ramai ya yang mohon layak untuk mendapat pinjaman. Selalunya bila kita sudah menawarkan unit tersebut, yang menjadi halangan adalah membuat pinjaman daripada bank. Tambahnya, perbincangan lanjut akan dibawa ke peringkat kementerian berkaitan bagi memudahkan pinjaman oleh bakal pembeli. Haniza pada masa sama tidak menolak isu kos sehari hidup juga menjadi antara penyimbang pada isu pemilikan rumah dan berharap ia dapat dibincang bersama dengan agensi lain yang berkaitan.